Ya, pemirsa, lagi-lagi artis terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Dan kali ini polisi menangkap artis FTV Rido Ilahi. Rido ditangkap minggu malam dan masih dalam pemeriksaan intensif. Ini mana supir yang tadi kecil? Artis sinetron Rido Ilahi ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur pada minggu malam. Saat ditangkap, Rido Ilahi kedapatan memiliki sabu. Ia pun langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Barat dan masih dalam pemeriksaan intensif. Ini pun polisi sudah mengetahui pemasok narkoba untuk Rido Ilahi dan mengejar pelaku. Rido Ilahi adalah artis sinetron kelahiran Padang 12 Oktober 87. Rido bukanlah artis pendatang baru di dunia sinetron Indonesia. Ia pun termasuk artis yang laris di layar kaca. Sedikitnya sudah ada 130 film yang dimainkannya. Memang barang buktinya dikit, tapi karena begini, kita mengamankan yang bersangkutan itu berdasarkan laporan masyarakat. Nah, setiap laporan atau informasi dari masyarakat pasti kita tidak lanjuti, ya. Nah, setelah kita tidak lanjuti, kita dalami dan ternyata memang betul yang bersangkutan memakai narkoba.